Neng. Iya, Kang. Perut kenyang. Dengan nuansa yang tadi ada westernnya, steak yang digulung tapi ada isinya telur, daging asap, Kang. Steak tempe. Kang, Kang, bentar. Apaan? Cium wangi sesuatu nggak sih? Wah, Neng. Hmm? Tapi perut kita baru aja terisi, Neng. Tapi ini parah nih, wangi apaan sih? Kang, Neng. Kang, nabrak-nabrak sih, itu kaca orang. Dari sana padahal perut masih isi loh, dari sana loh. Langsung kosong nih? Langsung kosong lagi sekarang. Ada spesi sebelah mana? Langsung ngendus-ngendus ke sini loh, jambungnya loh. Itu apaan sih, Kang? Nggak tahu, Neng. Kang Papi coba tanya. Coba tanya, yuk. Malam, Mas. Malam, Mas. Iya, silakan. Ini apaan nih, Mas? Makaroni, ada biasa ada spesial di sini, makaroni, Pak. Makaroni? Yes. Makaroni panggang? Makaroni panggang. Kang. Spesial dan biasa. Spesial dan biasa. Ini spesialnya bedanya yang biasa apa, Mas? Yang biasa hanya isi daging sapi cincang saja. Kalau spesial hanya daging sapi cincang gitu. Sama aja. Pakai telur. Pakai campur telur, pakai daging asap, jamur, double kicunya. Oh, banyak. Oh, lebih komplit ya. Yang spesial aja, Kang. Ya udah, Mas. Kalau gitu pesen yang spesial ya, Mas ya. Siap. Sama minumnya, Mas. Ini nanti di tempat ada menu banyak kok. Kang. Mengenak. Ya, ayo. Ayo udahlah. Neng, ya, Kang. Tadi pesan apa aja kita? Makaroni ya? Doang. Wah, sini Mas. Kayak sinetron aja sih Mas, tiba-tiba ada aja di mana-mana ini. Ya. Di sini andalannya selain makaroni apa, Mas? Andalannya banyak, Mas. Ada menu homemade juga, ada sorbet, ada lidah saus krim jamur. Apapun itu, Mas, yang unik-unik pokoknya bawa ke sini sama-sama ini nih, lidah saus krim jamur ya. Oke, makaroninya yang spesial. Ya. Oh, satu lagi. Es teh tawar. Es teh tawar, siap. Si Mas dulu ya. Terima kasih. Neng. Iya, Kang. Ini tadi yang apa? Makaroni spesial. Betul. Kita buka ya. Oh, lihat, Neng. Kang, udah bersih, Kang. Iya, ya Allah, Neng. Iya. Dulu. Wih, Neng, ini buat kamu nih, ini buat kamu nih. Ampun. Waduh. Nah, itunya tuh, dah. Tuh ada isinya tuh, dem tuh. Nah, itu dia tuh. Ya ampun, Kang. Udah ya? Udah, Neng. Udah ya. Ini buat aku ya. Neng. Kayak mie gede gitu ya. Rasanya sedikit manis, Kang. Oh ya? Sedikit manis? Mungkin kena kejunya jadi asin. Gurih-gurih gitu kena kejunya. Ini bisa dibilang balance, Neng. Emang ada sedikit manis, tapi sedikit banget dia muncul. Tapi lebih mendominasi dari kejunya. Betul. Aroma smoked beef. Dan dari panggangan. Dan mushroom. Mushroomnya. Itu yang emang memberi nuansa yang semakin apa ya, khas banget panggangan ya. Betul. Kan kayak ini atas ini. Ini. Kan si kejunya emang bersama kejunya dipanggang kan? Betul. Kita ambil ya. Jadi crunchy gitu, Neng. Jadi kamu kesini ada dua tempat nih. Atas nuansa cowboy dengan steak yang luar biasa tadi, turun sedikit sudah menemukan makaroni panggang yang spesial atau yang biasa. Serbet dong, Kang. Ting. Serbet. Hampir lupa. Ini kayak apa ya? Ini apa ya? Ini coba. Maaf. Neng terlalu bersemangat yang sampai maju. Apa sih? Kayak es gitu ya? Ini rasa jambu. Ini rasa apa nih yang merah? Yang rasa melon nih. Orange suara rasa. Ice cream. Jeruk. Yang hijau. Kayak rasa kiwi ya? Itu kiwi ya, Kang? Lebih ke kiwi ya, bukan melon ya? Bukan melon. Kita salah. Kiwi. Kiwi ya? Ini gula.
Ini kemang gulanya, Neng. Itu kemang gula. Ini kemang gula nih. Neng kira cuma garnish doang. Bukan. Ini luar biasa ini loh, Neng. Unik. Dan rasanya aku yakin ini, Neng. Natural, semuanya fresh. Kita masih ngobrol dulu deh. Ngobrol langsung sama yang bertanggung jawabnya, Neng. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah ini apa ini, Mas? Serbet ini loh, Mas. Ini macam es krim sih gitu ya. Jadi dia dari apa? Timun selasi, terus juga terus apa? Timun. Jambu merah. Jambu biji betul sama jeruk. Jeruk biji betul. Lemon dan semua fresh ya, Mas ya? Semua fresh. Lemon. Oh, bener kah? Dan dia per kotak-kotak gitu satu-satu. Iya, betul. Terus ditumpuk, kubus ditumpuk betul. Makaroni sekarang, Mas. Iya. Yang spesial ini. Sebentar, Mas. Ini pasti sudah lama banget berdiri di sini. Betul. Ya. Kenapa? Sudah berapa lama? Kenapa? Karena dari rasanya, Neng. Iya. Enggak ada yang overacting. Semuanya pada porsinya, semuanya menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Betul. Semua dari rasa ini loh, Mas. Iya. Sehingga menciptakan satu rasa yang indah. Indah. Berapa lama di sini, Mas, betul? Ini hampir 17 tahun. Kan benar kan? Bilang juga apa? 17 tahun. Aku bilang, kalau emang rasanya tetap dipertahankan, konsisten, ya. Dan semua dipertahankan ya, dari kualitasnya, Mas, ya. Betul. Itu pasti akan bertahan lama, makanan. Iya. Entah kotanya, Mas, ya? Enggak. Nah, di hitungan ketiga, kita berteriak. MP! Ya, Mas? Yap. 1, 2, 3. MP! Oke, Bud. Ping, ping, ping. Hidup punya. Terus. Dia tetap kelihatan ganteng ya. Nggak mau jahit. Mulutnya dipanjangin, Mbak. Digas. Hari ini cukup. Diakhiri dengan di makaroni panggang. Betul. Luar biasa sekali. Satu ending yang membahagiakan. Untuk pengunyah sejati yang punya ide, saran, kritik apapun, silakan kirim ke... Mention ke Twitter and Instagram at okfood_net. Yaudah, Mas. Saya mau habisin ini semua. Sudah habis ini, kita pulang dulu, Neng. Iya, Kang. Sekalian jalan pulang, kita nyari cemilan ya. Iya. Mas, saya makan dulu ya. Nuhun, Kang. Nuhun, Kang. Nuhun.